Halo Poppers, siapa di antara kalian yang mengujar pasangan ini? Kyung Ho si dokter dingin di hospital playlist dan So Young si cantik dari SNSD memang sudah sangat lama berpacaran. Namun keduanya jarang foto selfie atau membagikan kebersamaan. Keadaan itu tentu sangat wajar karena mereka ada public figure yang sibuk dan harus menjaga hubungan privasinya. Namun baru-baru ini salah seorang teman dari Jung Kyung Ho dan So Young membagikan foto selfie keluarganya dengan pasangan tersebut. Ini juga menjadi foto selfie pertama Jung Kyung Ho dan So Young yang tersebar di media sosial setelah 10 tahun berpacaran. Potret selfie Jung Kyung Ho dan So Young yang pertama kalinya dirilis ini langsung ramai dibanjiri komentar fans. Selain itu, beberapa hari lalu, Jung Kyung Ho juga membagikan beberapa foto yang terlihat diambil di rumah. Kyung Ho sendiri membagikan potret tersebut bertujuan untuk promosi kipas angin yang ada di foto tersebut. Meski begitu, lokasi dari tempat Jung Kyung Ho foto langsung membuat heboh para penggemar. Foto lokasi yang penuh dengan tanaman di belakang Jung Kyung Ho tersebut diduga adalah rumah dari Choi So Young. Hal tersebut karena sebelumnya, ibu Choi So Young sempat membagikan potret yang sama persis dengan lokasi foto Kyung Ho. Jung Kyung Ho dan ibu Choi So Young sendiri terlihat juga saling mengikuti satu sama lain di Instagram. Hal ini menunjukkan kedekatan Jung Kyung Ho dengan orang tua sang kekasih. Pasangan di Korea Selatan sendiri diungkapkan sangat jarang yang sampai mengenalkan ke kedua orang tua kecuali telah sangat serius. Hubungan Kyung Ho dan Choi So Young sendiri sudah berjalan 10 tahun lamanya. Tentu wajar jika akhirnya keduanya telah saling mengenalkan ke orang tua masing-masing. Sepertinya akan ada undangan sebentar lagi.